sore. Ya, kembali kita live streaming kembali ya. Di kesempatan kali ini kita ada di daerah Lele 7 Kayu Ringin, Bekasi, kediamannya Mas Bagas Contor. Oke, di sini kita celebrate untuk bersyukur di tahun ke-9-nya Ayam Geprek Sambal Ijo Mas Bagas Contor. Senang sekali melihat Mas Bagas sehat ya. Dan senang sekali diundang kembali ke sini. Yap. Tadi kita udah makan. Menunya tadi apa aja, Bu? Soto. Sama botok. Sambal botok. Botok sampah. Ya. Luar biasa sekali menunya ya. Kita tahu Mas Bagas Contor kan tukang masak ya. Mas Bagas tahu. Masaknya itu luar biasa, rasanya enak banget. Ya. Apalagi sambalnya. Jadi saya senang sekali dikelilingi sama orang-orang yang jago masak. Contoh sebelah saya ini juga pintar masak. Ya, Umi Afan juga pintar masak. Terus Mas Bagas juga pintar masak, Babeca juga pintar masak. Ya. Sama lagi ya, Mam Fatima juga pintar masak. Mimoy terus Mam Fatima juga pintar masak, senang sekali. Babe juga pintar masak, tapi masaknya itu ya lu juga pintar masak, tapi masaknya itu ritualnya udah kayak kamar pecah. Dan masak jam 5, kelarnya jam 8:30. Keburu lapar. Iya, keburu kenyang lapar lagi gitu ya. Oke, baiklah. Ini Mas Bagas nih. Halo Mas Bagas. Halo. Aduh, ganteng tenan ora karuan. Iya. Piye kabarnya, Mas? Ora karuan. 9 tahun loh, Mas. Ini enggak main-main 9 tahun ya. Pasti udah jatuh bangun kedebuk ya. Iya, kedebuk. Iya, wah luar biasa. Semoga Bagas Contor Sambal Ijo semakin banyak penggemarnya, semakin di hati teman-teman khususnya warga Bekasi ya. Dan semoga bisa melebarkan sayap ke Tanjung Priok. Amin. Ya. Pokoknya kalau uang Priok sampai ngerasain apa ayam gebreknya Mas Bagas, dijamin enggak bisa lari ke lain hati. Soalnya enak banget ya. Oke, good people. Selamat sore semuanya yang baru gabung. Ya, halo yang nonton. Boleh silakan komen, interaksi ya, silakan. Ya, mungkin mau nanya-nanya Mas Bagas di mana lokasinya atau mungkin mau nanya-nanya apa-apa silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua yang ada di situ lagi ada acara Bang, acara apa Bang VJ? Lagi ada acara ulang tahun ayam gepreknya Mas Bagas. Ya, Sambal Ijo. Dari Bekasi. Ayo, dari Bekasi. Jadi acaranya. Oh iya, bertepatan Jamil, Bang. Hah? Makasih like-nya, Jamil. Bang Jamil. Oke. Okay. Bang Jamil yang baru keluar penjara? Bukan. Oh, bukan. Jamil si Ipul. Oh, Bang Ipul. Bang Ipul selamat ya, udah bebas dari penjara. Amin. Heeh. Oke. Okay. Penjara. Iya, kan bebas. Bang Ipul Jamil kan sukses, Bang Ipul. Welcome back ke dunia hiburan ya. Oke. Okay. Dan apa itu? Acara apa? Acara ulang tahunnya Sambal Ijo Ayam Gepreknya Mas Bagas ya. Oke, okay. Dan lokasinya Mas Bagas itu sambal gepreknya Ijo itu di Mega Jayan Bekasi, guys. Ya, di Mega Jayan Bekasi lantai ngisor ya. Ya, Mega Bekasi. Iya, Mega Jayan kan? Jayannya kan udah enggak ada, jadi Mega Bekasi. Mega Bekasi lantai GF. Lantai GF. Mega Bekasi lantai GF. Ngisor toh? Ya, paling bawah. Cek ya pokoknya. Niken guys. Oh si Niken, halo Niken. Jadi pengen coba ayam gepreknya deh. Ayo buruan. Kita cobain ayam gepreknya Mas Bagas Contor ya. Tapi ojo lali Niken and friend, kalau makan sono call me ya. Telepon saya, ajak Bang Bujie makan. Oke. Niken sehat ya, Niken apa kabar? Mama Anggi apa kabar? Yang punya kode kopi. Masuk. Ya, ketemu tanggal 27. Kita ketemu ya tanggal 27 ya sayang. Kita nyanyi bareng ya. Oke. Dan juga ulang tahun Mas Bagas Contor. Ulang tahun sambal ijonya Mas Bagas ini ayam gepreknya bertepatan sama ulang tahun Caca Romeo kemarin ya. Kalau barengan ya? Bareng tanggal 1. Tanggal 1. Oh, bersamaan tanggal 1 September. Tanggal 1 September ulang tahun Caca Romeo sama ulang tahun Mas Bagas Contor. Kalau Babe Caca itu dangdutnya ulang tahun yang ke-21 tahun, kalau Mas Bagas yang ke-9 tahun, guys. Besok kita ayo kita ya, tiup ringan kami di rumah ya, di alun-alun. Oke. Okay. Ah, siap. Cobain ya ayam gepreknya Mas Bagas ya ke Mega Bekasi ya. Tahu istri. Ajak Abang VJ. Siap, Abang. Oke, okay, siap. Enggak usah beli, enggak usah kue. Nanti I jemput you sono ya.
kita makan bareng. Cuma bawang merah aja ini suruh bawa nih. Iya, enggak bawa. Kapan main sini lagi, Bang? Iya, nanti kita main lagi ke rumah kamu ya, sayang ya. Pada kopi tadi ya. Oke, baiklah guys, di sini kita menghabiskan sore, melewatkan sore hari dengan berkumpul, bernyanyi bareng. Kita mau nyanyi Mas Bagas. Ya. Lagu Jawa aja noh, warga. Tapi nggak pernah dipakai, aku jadi lupa. Lah, kopi ya dong. Tapi diem baik. Apa setok? Kok kali-kali? Ini kali bang ini. Ah, oh, siap ya. Yang ini bang, kali bang. Apa sih bang? Ini nggak apa ini tadi. Lupa sandinya. Ini bagus HP-nya. HP Grab itu, jadi nggak pernah dipakai. Aku nggak pernah. Oh, ngono. Asli mana kak? Tuh tanya tuh. Kak mana kakak ini? Kak ini. Iya. Rani Idris. Kalau saya aslinya sampean Tiang Pundi dong? Brebes. Brebes. Orang Brebes. Tiang Pundi toh. Nah, kalau saya orang hutan. Gimana, Bang? Abang kuis. Tak kelanjutan tak. Mas Bagas nyanyi ya. Oke. Okay. Mas Bagas sih selain dia pintar masak juga pintar nyanyi. Biasa tampil di mana tampilnya Mas? Tampil di mana? Hutan bambu. Suka tampil hutan bambu. Jadi buat teman-teman keluar ke Bekasi, Tanjung Priuk, kalau mau lihat penampilan Mas Bagas ke hutan bambu aja. Yap, itu tempatnya enak, humble dan ada full musiknya dan hutan di sono. Oh iya, saya buat Susu Irama. Susu Irama dia suka ke hutan bambu. Ya, Neng Susu Irama kalau ke hutan bambu suka telepon saya. Bang Vijay, babe saya di hutan bambu nih gitu. Yang mana ya? Wong Priuk. Wororotan. Bang Vijay, saya ucapkan untuk Bang Vijay dan Mas Bagas, barakallah bi umrik sayang, semoga hidupmu makin berkah dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih ya. Lali mana aku? Di sini. Oh, keliru. Oh, ini oke, siap. Oke, Mas Bagas nyanyi ya bersama Bang Vijay. Lagunya ada Prasangka. Spesial song untuk semuanya. Babe dari polisi ya. Iya, Babe. Hai Ino, Rio Jasana. Sehat-sehat ya. Iya. Babe emang marah cuma sebentar doang. Bang. Mas, ini Mas. Rekor. Hari ini ada Ino, ada Umi Afan, ada Babe Cato belakang tuh. Yeah.
Salam buat keluarga Caca Romeo, Babe, and PJ ya. Semoga sukses dia, sukses terus dalam hiburan seni musik. Terima kasih Mas Jamil. Min, beda tipis nama Bang Saiful Jamil sama Jamil. Hap. Lagunya sedih banget Bang PJ. Iya, meminul. Ini kisah nyata saya. Saya sering bercinta dengan kegagalan. Ini tas di mana deh? Aku nggak tahu tuh. Oke, tadi awal jumpa kita bersama kami ya. Lagunya ada Prasangka, album dari Ine Cynthia. Lagunya enak banget guys, ya luar biasa. Terima kasih udah nonton, boleh bantu share. Bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Oke, dan hari ini saya bersyukur sekali soalnya pun tim saya Jono sudah pulang ke ownernya, udah pulang kembali ke bapaknya, dan ternyata Jono udah sembuh di sana guys, udah mau makan. Berarti emang bener ya, si Jono tuh cuma homesick alias kangen rumah. Iya, kangen rumah. Oke, JWS untuk Jono tercintaku. Kangen rumah dia. Kunci mame. Iya, begitu kan. Next, langsung aja di sini ada Umi Afan. Ya, Umi Afan tuh seorang singer juga, penyanyi ya. Langsung aja nyanyi Umi Afan. Ya. Ini apa aja lah gini. Apa yo? Tepung kanji apa? Tepung kanji. Ini kan nyanyinya banyak lagi. Apa? Sabu. Tepung kanji. Ya, heeh. Kanji. Apa tahu dia sabu kanji? Udah bikin gua apa sih buruan jangan minum. Kanji aja. Ini banyak itu loh, banyak ini apa? Permintaannya. Maksudnya banyak ini viewernya banyak nonton tepung kanji. Iya tuh. JAD 99 Union Style Great Sale. Lanjut sekarang JAD Aung. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Nah, habis makan langsung benekol. Pelan sano lesterm ya, hajar kolesterol dari mak. Iya babe, hai Diken, mas sore ya semuanya. Ya nanti dong. Oh,
Menjalani hubungan tuh tetap optimis aja, optimis ya. Kalau nggak setujui nggak apa-apa, yang penting Tuhan nggak tidur gitu. Istilahnya masih banyak jalan menuju Roma guys gitu ya. Oke, next ya kita baca dulu. Berkah dan dilancarkan usahanya Mas Bagas. Amin. Terima kasih doanya ya, kesuwun. Ya, oke. Kita nyanyi lagi. Sekarang Inul. Lagu apa sih? Lagu lu cuma satu doang, enggak ada dua. Apa sih lu? Emang apa punya apa yang lain? Dono. Dono udah dikubur. Dono Kodir. Oh, Kodir. Sini. Sini. Masuk sini bunyi kalau Babe. Oh, terus ini astaga ijo, udah kayak lumut. Ini ijo kayak lemper. Ini warna ungunya bang bagus. Ya, oh, itu oh, biru ya? Biru. Enggak lo apa-apa. Ternyata. Oh bang Kodir ya? Koleksi Anas. Itu dong bang Joni. Apa tuh? Apa deh? Kodir. Bang Joni. Oh Kodir. Entar dia bang. Entar kalau kelamaan. Ini Kodir ini lah. Bang Adam, iya. Ternyata Mas Bagas koleksi ini nih, say. Kutek-kutek bermacam-macam kutek. Oh iya dong. Iklan. Warnanya baikku. Oh Bang Kodir, oke ya. Baru New Beach Fender dengan niacinamide kulit tampak cerah seketika terbukti oleh dokter Bang Kodir. Satu bahasa dan ayo. Sini aduh. Gedong apa sih gue? Aduh Bang Kodir. Gedong sekali gue. Kecilin. Jadi Bang Kodir, aduh Bang Caca gitu ya. Bye.
babi lu. Eh Bang Cacat katanya kan. Kok enggak bisa gue dengernya aduh Bang Cacat. Bang Cacat. Oh, lu bikin mas Bang Cacat. Gua pulang, gua enggak ada yang pulang sama babi. Jangan tinggalkan Eko Widarma. Kisah nyata guys. Jadi Neng ini dulu pernah gua bawa ke Widarma, gua tinggalin nih. Ini orangnya nih. Ditinggalin. Sendalnya copot gua tinggal. Kalau turun ini baru tinggal kabur, berarti kalau bicara pada laluan. Oh. Tengah malam dia ke kuburan. Ngapain? Jadi ceritanya, gue anjir dia ke Bidharma guys, gue goceng naik motor. Di tengah-tengah kuburan, tiba-tiba gue pura-pura mati motornya gitu guys. Terus pura-pura mati, gue jatuh sendal gue gitu kan, jatuhin. Nul, sendal gue jatuh ambilin, gak mau turun. Oh gak mau. Pernah kejadian dulu, dua kali. Jadi sendal gue jatuh, mulai gue jatuh dia turun, gue tinggal. Tengah malam. Tengah juga isi bensin. Gue belum duduk, begini be. Jalan. Terlalu jauh. Ibu kayaknya kencing. Ini dia kuburan. Ini ditinggal kabur lah. Pernah raja di mana tuh? Lu ngajak gue suruh pura-pura gue jadi laki gue. Di mana tuh? Di apa ya? Raumalang. Ramalang ya? Ramalang. Oh iya, Ramalang. Aku dibawa ke Ramalang. Ibu suruh kemana, Bi? Kita mau ngeliat ini Ramalang, ngeliat cewek-cewek Ramalang kan. Terus ada razia, Bi. Terus ditanya polisi, saya cari lagi saya ini. Ketemu suami saya di sini, Pak. Iya. Coba Bang suami sama ada DJ ya. Ini Pak suami saya di Ramalang ini, Pak. Itu. Oh iya, Bu. Terlalu terlihat. Aku nggak diajak Om. Apa tuh? Nyusul Aldi. Nyusul apa nyusul? Nyusul. Kan udah dipesankan minus kemarin. Iya minus, udah bilang sama minus sama lu. Lu gimana sih lu ah? Goblok juga lu kadang-kadang lu ah. Nyusul sekarang gitu bisa nggak kita? Lu nyusul ke ini ke alun-alun nih alun-alun. Alun-alun tiap malam nyusul ke alun-alun tiap malam. Yang kemarin kita ngobrol sampai pagi alun-alun. Ntar jam abis isya mau ke alun-alun Aldi. Aldi ya. Bawain gue baju ya. Ember. Oke, ayo. Mas Bagas yang nyata. Lu yang ini. Bang, parcuma ember. Bang, berdua bang. Hah? Oh iya dong, sama Umi ya? Parcuma. Lu bikin cover dong, Umi. Percuma Umi, ah. Tuh banyak amat, udah tadi apa itu tadi tuh? Waduh, tumpang anji. Sekarang parcuma. Iya, mungkin kalau bikin dua agak miring ya kali ya, gitu. Miring. Mi, belum ada lho Mi, koplo percuma. Belum ada. Soalnya koplo percuma belum ada Mi. Belum ada. Koplo percuma belum ada. Bagus-bagus ya. Dan duit kamu yang bayar. Iya. Ini apa, Be? Mana? Bang Madu. Yang mana? Ini siapa? Belum ada Umi, percuma koplo. Bang, udah duit ya, Bang. Udah pada mau kalau. Sampai lagi, Bang. Ajar aja. Oke, kembali Abang Fuji duit bersama Umi apa tuh sayang ya. Lagunya ini apa sih? Ini ngajak ribut nih bisikan kamu. Tinggal dimatiin aja, Ci. Yang kasih tisu ya. Itu sih itu bego si Sinta itu telepon. Oh, si Sinta. Iya, buat Sinta mama dasar lu. Matiin aja kenapa sih lu ribut amat? Matiin aja udah. Udah telepon matiin aja. Siapa aja yang nepon dimatiin gini loh. Udah matiin aja. Kenapa sih kita buat duet nih ya. Pertama biasanya nih kalau duet Abang dulu yang nyanyi. Iya. Nah baru Umi. Oh ya. Anatominya. Hah? Anatominya. Iya biasanya. Iya emang saya dulu. Saya terus. Nah, kalau itunya rapnya Abang lagi. Iya saya tahu. Iya saya tahu. Kemarin Umi semua. Iya. Ayo. Ya sudah gak apa sih Umi aja sih rempong ah. Udah. Oke guys, lagu Ambon ya. Buat yang punya tanah timur semuanya, buat Mam Fatimah nih orang Ambon ya kan. Halo, sebuah lagu buat Mam Fatimah. Tak cuma. Halo Jong Ambon semuanya.
juganya Adel ya. Halo Rambon. Om siapa? Om Bedak siapa ya? Om Hari. Iya kalau malam. Angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun pesan, mari dia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang. Bisa jauh, Ale ada di sini. Go for it, Umi. Ale lama di sini, rindu segera. Ada di sini, Umi. Ada di beta pun hati. Oh.
yang punya lagu. Ya, dimaklumkan. Soalnya kan ya kan ini bukan orang Ambon, orang Timur, ya kan? Orang Sunda. Ya. Orang Aring, mau keramas. Biar rambutnya panjang. Iya. Umi asli mana? Betawi ya. Oh. Oke okay guys, kita break dulu waktunya azan maghrib ya. Kita sambung lagi live-nya masih di live streaming-nya Babe Caca Romeo di akunnya Caca Romeo Asoy. Bye semuanya. Bye.